Wabarakatuh, sahabat semuanya. Bertemu kembali dengan channel pendidikan diskusi hukum. Di video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai tips untuk mengajukan judul skripsi mahasiswa fakultas hukum. Sebagaimana di channel ini, karena ini ada diskusi hukum, maka akan menekankan mengenai penulisan skripsi kepada mahasiswa penasih, eh, fakultas hukum. Seringkali saya sering mendapatkan keluhan dari teman-teman mahasiswa fakultas hukum, yang terutama di semester akhir bahwa di situ yang bersangkutan ini bingung mau menulis apa terkait dengan tugas akhir saat menjadi mahasiswa fakultas hukum tersebut untuk menyelesaikan program studinya. Seperti kita ketahui bahwa di fakultas hukum itu banyak sekali jurusan ilmu hukum di sana. Biasanya di situ ada jurusannya ilmu hukum tetapi untuk program kekhususannya banyak. Ada hukum pidana, hukum perdata. Pidana pun ada pidana pidana biasa, pidana khusus, ada hukum acara pidana, ada pidana acara perdata, ada perdata e, bisnis. Ada hukum administrasi negara, ada hukum tata negara, ada hukum Islam, ada hukum adat. Ya. di situ beragam tema ya uh, di jurusan-jurusan uh, yang bisa diambil. Nah inilah pada teman-teman semua ini kebingungan untuk mau menentukan judul skripsinya apa. Berikut ini yang pertama, uh, ketika hendak mau mengajukan skripsi atau mau penulisan tema apa yang mau diambil judul apa yang diambil, yang pertama adalah ambil atau Tulislah skripsi sesuai dengan minat dan bakat Anda. Jika Anda merasa lebih condong pada hukum pidana, tulis hukum pidana. Kalau Anda hukum tata negara, tulis tata negara. Administrasi negara, administrasi negara, hukum lingkungan, hukum lingkungan, hukum perdata, hukum perdata. Jangan Anda dengan idealisme menulis hukum Islam, tetapi Anda sebenarnya tidak paham ter terkait dengan hukum Islam atau mau menulis hukum adat, tetapi Anda tidak. Ada minat terkait hukum adat, jadi karena apa? Nanti Anda akan susah dalam membuat penulisan, dan ujung di akhirnya saat mempertahankan tulisan Anda di hadapan penguji, Anda akan kesusahan di situ. Yang kedua yaitu lihat permasalahan di sekitar Anda, atau lihat permasalahan-permasalahan apa yang up to date. Contoh: umum hukum pidana kemarin mengenai vonis nihil nah, dari perkara Tipikor atau di dalam perkara eh, apa namanya? perdata. Contoh dengan adanya dianulirnya putusan MK mengenai apa namanya? undang-undang cipta kerja. Bagaimana dengan kontrak-kontrak kerja yang sudah didasarkan pada undang-undang eh, apa namanya? omnibus atau cipta kerja itu sendiri? Ini ada suatu kajian-kajian yang bisa ditulis. Terus selanjutnya Uh, tentukan pokok permasalahan nah, ya jadi tentukan dulu pokok, pokok permasalahan uh, baru dari pokok permasalahan ini kita akan membahas tema apa nanti yang akan ditulis nah kesalahan dari teman-teman mahasiswa itu dia selalu berpikir judul 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 dulu padahal judul itu harusnya belakangan yang kita tentukan adalah tema apa yang ditulis judul bisa jadi uh, kemungkinan uh, garis besarnya sama sama-sama jujur membahas tindak pidana narkotika tetapi pembahasannya bisa berbeda satu membahas mengenai e, penjatuhan hukumannya nah yang satu bisa membahas mengenai proses rehabilitasinya atau dikaitkan dengan e, mungkin salah satu mungkin dikaitkan dengan PNS nah, terkait dengan pidana tambahan ada enggak atau ada sanksi enggak terkait dengan PNS yang terkait menyalahgunakan narkotika nah inilah jadi e, tentukan dulu pokok pembahasannya, pokok-pokok permasalahannya apa. Jadi jangan berpikir ber, e, judul-judul, judul. Tapi pokok permasalahan apa yang akan anda ungkap, yang akan anda sampaikan dalam penulisan anda, baru di situ anda sampaikan. Nanti setelah ada pokok permasalahan, baru anda tentukan judul atau tema yang akan anda sampaikan atau anda tulis di dalam tugas akhir anda. Nah, dan yang kelima, sebelum memas, apa namanya, bertemu dengan dosen untuk mengajukan judul atau pokok permasalahan yang akan Anda, Anda tulis tersebut, carilah beberapa referensi dari permasalahan yang Anda angkat. Pelajari betul kira-kira permasalahan yang akan Anda angkat. Nah, apa yang melatar belakangi, Anda tahu permasalahan itu sehingga terjadi apa namanya terjadi suatu eh, yang permasalahan yang anak Anda mungkin. Kalau Anda orang masuk hukum, hal memerlukannya paling mudah kita lihat ada dasolin dan dasain. Apa yang hukum yang apa yang ada, keraturannya bagaimana dan dalam pelaksanaannya bagaimana. Ketika terjadi berbeda, itu sebenarnya sangat mudah Anda untuk menulis skripsi Anda. Oke, okay, itu saja tips dari saya. Jika masih ada kebingungan, silahkan. Untuk teman-teman mahasiswa kita Hukum, silahkan isi di kolom komentar. Kita bisa berdiskusi. Semoga saya bisa memberikan pencerahan kepada Anda untuk melakukan penulisan sehingga skripsi Anda akan segera selesai dan Anda bisa menyelesaikan perkuliahan Anda. Sampai bertemu kembali di video kami akan datang.